Halo guys, gue Leo Kuce. Sebelum kita mulai video ini, yuk kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi terbaru dari Nox, yaitu Nox Cleaner, yang bisa kalian download dari Google Play Store. Caranya cukup dengan mengetikkan Nox Cleaner di kolom pencarian Google Play Store Anda, lalu tekan install. Aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur menarik, di antaranya yaitu fitur pembersih. Caranya, pada bagian beranda, cukup dengan mengklik memulai pemindaian. Selanjutnya, Anda tinggal sorting file apa saja yang ingin Anda hapus, lalu pilih bersihkan. Aplikasi ini juga memiliki fitur pembersihan eksklusif pada aplikasi LINE dan WhatsApp. Fitur ini sangat berguna untuk membersihkan file-file yang tersimpan di dalam aplikasi LINE atau WhatsApp, baik berupa gambar, video, maupun file jenis lainnya. Aplikasi ini juga memiliki fitur akselerasi atau percepatan mendalam. Caranya, pada bagian beranda, tekan pada tulisan RAM yang ada di pojok kiri atas. Jika ponsel Anda memiliki sistem Android 8 ke atas, Anda harus memberikan akses penggunaan. Setelah itu, aplikasi ini akan mendeteksi aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, lalu tekan cepat. Tunggu apa lagi? Download Nox Cleaner di Google Play Store sekarang juga. Halo guys, gue Leo Kuce. Jadi guys, selamat datang di Mobile Legend guys ya. Mobile Legend. Jadi guys, gue pengen kasih tahu guys. Jadi akhir-akhir ini beberapa top global marksman, terutama Kari dan beberapa user cloud itu ini guys. Mereka menggunakan sesuatu guys ya. Jadi biasanya itu user Claude dan user Kari itu pakai talent assassin, biasanya kayak gitu guys ya. Tapi sekarang itu guys ya, beberapa top global gue perhatiin guys, kita perhatiin itu dia, mereka itu pakai talent beda guys. Mereka pakai talent marksman. Nih, marksman-nya ini guys. Sabar ya, kita ambil buff dulu. Marksman-nya ini nih guys, nih, Electro Flash. Jadi gunanya itu Electro Flash itu apa sih? Electro Flash itu gunanya itu kalau misalnya kalian nyerang pakai basic attack guys ya, itu kalian bisa dapet ini guys, darah berdasarkan 30% total physical attack kalian, kalau nggak salah kayak gitu ya, gue lupa juga. Ya benar, sama 40% movement guys. Jadi kalau misalnya kalian nyerang, kalian jadi larinya cepet, tiba-tiba jadi cepet, cuman nggak terus-terusan. Jadi ada cooldownnya di bawah yang itu. Nah ini pertama kalinya guys, gue nyoba pakai ini guys. Jadi kita ngetes bareng-bareng guys ya. Ini sekalian kita MMR nih guys, jangan sampai kalah nih guys ya. Kalian kita MMRO. MMR. Nah biasanya itu kalau main Claude itu kan kita pakainya talent assassin guys ya kan, yang jadi kita ngandelin stacknya, kita stack, kita nice dapat, kita iniin guys apa? Kita push terus gitu loh. Nice. Bisa mati gak tuh dia guys? Mati sama kita, nice. Lumayan enak ya. Jadi larinya kayak lebih kenceng dikit gitu. Nanti kita ultin aja nih. Dapat ya? Oh dapat guys, nice nice nice. Jadi kencang banget loh guys. Jadi ngebut banget. Asli, kalian perhatiin gak? Kalian lihat kan? Nah, kita balik aja deh. Kita udah kill 2 tuh. Jadi ngebut banget larinya, gila. Oh ini by the way musuhnya 3 tank guys ya. Cowoknya tapi dibikin assassin. Ini gokil sih guys. Gue udah sempet coba. Jadi kalau misalnya ke Kari itu enak banget. Ke Kari itu enak banget. Nah ini Claude nih, kita ini baru pertama kayak coba guys. Jadi gue pengen eksperimen ke Claude enak guys. Ke Kari enak banget. Jadi kalau kalian pakai Electro Flash ini mainin ke Kari itu enak banget guys ya. Ke Hanabi juga sama. Enak. Ini yang pertama kali top global marksman yang pakai talent Electro Flash ini ketika pertama kali rilis ya. Itu Tuturo guys. Nah meskipun Tuturo pakai talent ini ya, terbukti itu nggak banyak orang yang mau pakai. Nah terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang nih talent nggak tren lagi gitu. Tiba-tiba kalau kalian perhatiin top global Kari 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu rata-rata itu pakai talent Electro Flash ini kalau Kari. Nah kalau Claude nih beberapa pakai juga guys. Nah ini makanya kalau Claude itu kan nggak banyak yang pakai guys ya. Gue pengen coba guys, kenapa ya? Apakah nggak enak? Ternyata enak banget loh. Enak banget sumpah guys. Ini kayaknya gue bisa terus-terusan bakal pakai talent ini guys. Enak parah coy. Gue nggak lebay guys. Larinya kencang, kalian bisa dapat darah dari early game. Early game-nya kalian udah dapat darah tuh. Ya kan? Jadi kalian nggak perlu bikin item lifesteal, awal-awal kalian udah ada darah. Dan lari kalian cepat. Lari kalian cepat guys. Jadi awal-awal kan udah baru level 1 nih, baru menit pertama gitu kan, belum ada item apa-apa gitu guys. Sepatu belum ada gitu ya.
kalian udah bisa dapat darah terus dapat movement gitu. Terus kalau sampai late game, kan physical attack kalian kan makin banyak ya. Nah, itu jadinya pasif dari Electro Flash-nya ini makin sakit. Ngisi darah kalian makin banyak gitu. Ini by the way tip main Clouder guys ya. Kalian jangan terlalu barbarian dulu kalau ini ada Johnson. Kalau kalian belum jadi Demon Hunter nih guys, Kalau kalian belum jadi jangan terlalu barbarian. Mending kalian farming dulu. Nah, ini kita jadi nih. 50 gold lagi. Satu kill minion dapat lah. Nah, kalau kalian udah jadi Demon Hunter nih, gue praktekin ke kalian ya. Oh, karenya balik ya. Nah, ini Demon Hunter nih guys ya. Jadinya enak banget. Oh, nih mati nih guys. Karenya langsung mati pasti. Kalau udah jadi Demon Hunter, siapapun pasti mati guys. Kita paksa aja nih. Aduh. Kita mati juga guys. Terlalu nafsu ya. Nih, ini kan jalannya lambat nih guys ya. Gue praktekin ke kalian. Kalau kalian basic attack nih. Tuh, lari kan langsung cepet tuh. Aduh, baterai gue sekarat. Jadi baterai kita sekarat lagi nih. Balik lagi ke Leo Koce 2018 awal-awal. Baterai kita tiap kali record sekarat. Kita bantuin bawa guys ya. Karena kita udah ada apa? Demon Hunter. Bisa kita ratain gak ya? Aduh, salah pencet gue guys. Bego nih kita nih, PA nih. Mohon maaf guys ya. Oh ya guys, gue ada tips kedua untuk dalam bermain Clouder guys. Jadi ini kan kita kan sebenarnya nggak bahas Clouder guys. Kita lagi bahas Electro Flash, tapi kebetulan karena kita lagi pakai Clouder, gue pengen sekalian kasih tau kalian aja. Jadi tips pertama kan tadi itu guys ya, kalau soal item. Jangan war kalau misalnya kalian belum ada Demon Hunter kan. Tips kedua nih guys, ini kita tungguin dulu bentar ya. Kita tungguin dulu nih guys. Tunggu karinya lewat dulu biar kita bisa kill. Sabar guys ya, kunci main MM itu sabar. Oh, kalau karinya nggak lewat ya udah. Oh, lewat guys. Kali ini nggak ada yang bisa nolongin dia. Wah, waduh, larinya kencang amat. Kencang amat larinya guys, tuyul. Nah, jadi tips kedua, kalau kalian mau solo lord guys ya. Clouder itu bisa jadi solo lord kalau udah jadi ini nih guys tuh, Demon Hunter sama itu guys. Kalau udah jadi itu item 2 itu Golden Staff ya, sorry gue lupa namanya. Golden Staff kalian bisa solo lord sendirian. Ya namanya solo lord ya sendirian lah, apa sih? Jadi kalian bisa solo lord gitu ya. Jadi kalau gue itu sering kayak gini guys. Nih kita gue praktekin ke kalian ya. Jadi musuhnya lagi nggak nyadar gitu. Karena kan masih awal banget gitu ya. Nggak ada musuh yang sadar kalau kita solo lord gitu guys. Aduh, tapi sekarat semua guys, nafsu gua. Daripada gua solo lord, mending kita kill dulu nih. Iya. Sekarat semua, ayo finishing guys. Waduh, teman-teman kita nggak ada yang finishing. Oh, ada satu, lumayan dapat assist guys. Oke guys nih. Ah, tapi ini lagi dibantuin guys, nggak ini ya. Ya intinya kayak gitu guys ya. Kalau misalnya tips pertama kalau main Clouder jangan nge-war kalau misalnya kalian lagi solo, lagi belum jadi Demon Hunter. Kedua, pakailah Golden Staff kalian untuk solo lord. Kalau kalian mau solo lord pakai Golden Staff guys. Wih, kekejar guys. Gila. Electro Flash Dragon Kicker. Lihat Electro Flash nambah berapa nih guys. Buset, nambah cepet. Nambah lumayan lah ya. Ini belum lihat game guys. Lumayan. Duh, jangan ke gua dong. Aduh, musuhnya dapat lagi. Nah, lumayan mati satu. Ini kita kejar nih karinya nih. Jangan kasih ampun. Oh, karinya berhasil balik guys. Ini cowoknya cowok damage nih. Boleh nih guys, kita hajar nih. Cowok damage tipis dia guys, tuh kan. Cowok damage tipis guys. Wow. Wah, sakit cuy. Sakit parah nih guys. Tapi kita lebih sakit. Sabar, kita cari posisi dulu yang bagus. Sikat, ulti. Nice. Electro Flash-nya bikin kita jadi lari cepat meskipun kita nggak ada stuck. Ini buat kalian yang nggak tahu, kalau main Clouder itu kan kalau mau lari cepat itu kan mesti ada stuck ya guys ya. Stuck dari skill 1 ditambahin terus. Nih, lihat nih ya. Throat, tuh, lihat tuh. Nggak pakai stuck. Jadinya kalau war lari kita udah kencang gitu guys. Jadi enak guys ya, nambah darah terus lari kencang. Dan gitu kalau marksman itu kan kalian tahu ya, talent marksman itu kan lebih sakit daripada assassin guys, lebih sakit dikit.
kalau misalnya dipakai sama marksman ya. Beda, kita coba tunggu di sini guys ya. Kita coba tungguin. Barangkali ada yang lewat guys. Aduh ada yang lewat. Tapi sabar dulu ya. Ini kan satu orang nih. Nah. Oh dapat guys. Wih. Oke. Balik lagi guys. Cepet lari. Kita berhasil maling guys. Kita colek ya guys ya. Gila nih, belum tahu nih guys. Beda, kita ada immortal, jadi Baiwan sama Gusionnya pun kita berani nih guys. Kita coba Baiwanin ya. Oh, Gusionnya kabur dong. Enggak boleh. Enak aja dia mau kabur guys. Enggak gua kasih kabur guys ya. Waduh. Wadragadau gue. Kalau 3 orang sih gue yang kabur guys. Kalian perhatiin Gatot Kaca di mana posisinya. Gatot Kaca ini harambo harambi guys ya. Haram, maksudnya haram gitu. Harambo harambi, lu bikin susah aja leh. Ya haram, intinya haram. Untuk ini, untuk nah ini bisa masuk. Ya, gue sekaratin doang sih guys, gak ada yang mati sih meskipun ya. Oke. Maksudnya gak ada yang mati karena kita gitu loh. Aduh. Bulu ketek sipo. Oh mati kita guys. Aduh Lord Thor. Astaga. Ini musuhnya parah banget sih guys. Udah kill 42, mati 20 tuh guys kita. Cuma mereka dapat lord semua dari tadi. Jadinya hard game. Jadi hard game guys. Udah war aja dah. Daripada pasang lord kan. War aja dah. Oh, kita paling depan guys. Ayo sini semua. Gua babit. Busion aja deh. Males kita incar itu. Udah menang guys. Maksudnya ketahan terus dari tadi gara-gara ini. Oke, GG guys. Jadi kesimpulannya guys ya, ini Electro Flash mungkin ya, ini 100% udah gue pakai di Kari guys. Jadi kalau misalnya kalian nanya update item terbaru Kari yang paling baru, itu pakai Electro Flash, item Marksman Electro Flash. Oh, MVP-nya Martis. Electro Flash, abis itu untuk Claude itu juga enak banget guys ya. Jadi kalian ini urutannya nih, kalau misalnya itu tuh kayak gini guys. Kalau misalnya Electro Flash ya. Nih, kayak gini guys, paling banyak dipakai sama orang guys ya. Jadi critical chance, abis itu attack speed, abis itu electro flash. Cuman kalau misalnya Claude mungkin kalian jangan pakai critical chance kali ya, karena nggak guna guys. Nah kalau misalnya kalian pengen pakaiin electro flash ke Claude, mungkin kalian gantinya ke ini nih, bravery. Jadi urutannya mungkin nggak gitu ya, mungkin urutannya ke bravery. Nanti gue bakal bikin sendiri deh, cuman nggak sekarang ya. Kalau ini tuh buat Hanabi guys. Hanabi bagus banget kalau pakai critical ya. Critical, attack speed, abis itu electro flash nih. Kari bagus banget. Kalau misalnya kok Claude, kalian ganti fatalnya ini critical chance ke physical attack. Gue jamin ini pasti sakit parah sih ya. Bravery ini terkenal sakit parah guys. Sakit banget kalau misalnya physical attack kalau kalian naikin di talent. So guys, jadi video gue juga sampai di sini aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan info dan update-update lainnya di channel ini guys. Dan ya, thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye-bye.